Para hadirin ini persilakan berdiri karena sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku. Dipersilakan. Yang akan disampaikan oleh Puan Cik Sacik, Guru Besar SSN Malika Sandakan, Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Encik Yong Kuk Choi, wakil daripada Good Shepherd Church, ahli-ahli jabatan kuasa lembaga pengelola sekolah, para pemerintah, tip-tip jemputan, penolong-penolong kanan, guru-guru, anggota khidmat sokongan, anak-anak murid, wakil dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam satu Malaysia. Good morning boys and girls. Good morning. Terlebih dahulu, ingin saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan terima tantangan kehadiran yang berhormat Datin Linda Zen. Puan-puan dan murid-murid ke Majlis Anugerah Melang SK St. Monica pada 2011. Sesungguhnya, majlis pada hari ini diatur sedemikian rupa sebagai salah satu program kecermelangan akademik dan kurikulum sekolah ini dan 21 lagi mendapat 4A. Peratus lulus UPSR St. Monica pada 2010 adalah 85.5% dengan grad perataan sekolah 1.93. Kami berasa bangga kerana pencapaian Di Perdana Menteri 185 Dato' Sakti yang menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Hari Anugerah Cemerlang SK St. Monica bagi tahun 2020. Mari kita sukacitanya untuk bersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia Encik Daniel Low, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK St. Monica Sandakan, Yang berbahagia Encik Salihan bin Muhammad, Wakil Pegawai Pelajaran Daerah Sandakan, Yang berusaha Puan Teresa Chin, Guru Besar SK St. Monica, ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, ahli-ahli jawatan kuasa lembaga pengelola sekolah, Mr. Yong Fuk Choi, representative of the Good Shepherd Church, para pemerintah, tip-tip jemputan, ibu bapa, guru-guru, murid-murid, tuan-tuan
dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan juta terima kasih dan penghargaan atas undangan untuk menghadiri majlis serta merasmikan program pada hari ini. SK Saint Monica merupakan sekolah yang paling cemerlang di Santakan. Dipersilakan juga adik Rainy Chow. Seterusnya adik Selene Xiaohin. Seterusnya adik Vashin Lisa sebanyak 88 buah buku. Seterusnya penerima bagi pelajar tahun 5DC dijemput dari Hofui Jing yang telah membaca sebanyak 348 buah buku. Dijemput dari Jason Abu. Dari kelas 1 OK, tempat pertama dipersilakan adik Nur Syahira binti Syukur. Seterusnya, tempat kedua dipersilakan adik Emilia Eunice Ebner. Adik Malaysia. Dipersilakan adik Nur Rafika Ahmad. Seterusnya kita beralih kepada kelas 5DC ya. Tempat pertama dipersilakan adik Niti Dekna. Tempat kedua dipersilakan adik Chuan Huang. Oh, I don't have to carry that. All right. Yeah, that's my turn.
Sobat ibu bapak bergerak ke arah belakang saya atau belakang guru-guru. Bol yang berhormat Datin Linda Sen Paulin dan para jemputan khas yang lain. Tanpa membuang masa, sekarang ini pihak penganjur ingin menyampaikan cendrawasih kepada tetamu khas. Dengan segala hormatnya, dijemput pengerusi Komite The Eight with Love Sandakan, Encik William Wong, untuk menyampaikan cendrawasih. Maaf ya, di sini ada kesilapan sedikit. Dengan itu, sila ambil matkul masing-masing untuk bersedia melontar matkul. Tetapi selepas anda mendapat matkul, jangan melontar terlebih dahulu. Kita akan melontar secara serentak ya, dengan arahan seterusnya. Semua pelajar dan para hadirin menuju ke arah lontar. Karena ada lagi matkul di atas sini. Thank you.